wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang saya hormati para pegawai alali jawatan kuasa Masjid Kampung Sri Aman, Puchong. Seterusnya yang diraikan juga para pelayar yang menonton siaran pada malam ini, tak kira di mana berada, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Syukur kehadrat Ilahi sekali lagi dapat kita dipertemukan di Masjid Kampung Sri Aman Puchong ini. Dan kali terakhir saya menyampaikan syarahan bersama dengan tuan-tuan adalah kira-kira 903 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 16 hari bulan Ogos tahun 2019. Maknanya sudah 2 tahun 5 bulan 19 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu, sebab dah terlampau lama campur dengan banyak vaksin booster pun jadi pelupa dah tak. Kita ceramahkan tajuk Teguh Akidah Perkukuh Ummah bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan. Dan saya akan ingat tajuk itu sebab gara-gara tajuk itu saya digam daripada berceramah di sebuah negeri kerana isu yang dibawakan. Terima kasihlah yang tukang menularkan video itu. Hadirin hadirat sekalian, malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk. Sepatutnya tajuk ini kita akan bicarakan pada 18 Disember, tetapi seperti yang kita tahu, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 18 dan 19 dua hari berturut-turut hujan lebat menyebabkan berlaku banjir yang tak pernah dijangka, termasuklah di kawasan Puchong kita ini. Lalu pihak penganjur terpaksa menganjakkan ke tarikh yang lain sebab hujan terlampau lebat dijangka akan berlaku banjir, dan memangnya selepas daripada itu berlaku. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, tajuk yang kita bincangkan malam ini, Jom Bina Rumah di Surga. Alhamdulillah, malam ini kita dah memasuki 3 Rejab, dan bulan Rejab ini adalah bulan untuk memperbanyakkan amal ibadah. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu sangat mustajab kalau dibacakan pada 5 malam. Pertama Lailatul Jumaah, yang kedua Lailatul Adha, yang ketiga Lailatul Fitri, yang keempat awal Lailah min Rajab, dan yang kelima Lailah nisfi min Syaban. Malam-malam yang sangat mustajab berdoa kata Imam Asy-Syafi'i, pertama sekali adalah malam Jumaat, yang kedua malam raya haji, yang ketiga malam raya puasa, yang keempat malam yang pertama pada bulan Rejab. Ini dah pun berlalu 2 hari yang lepas. Dan yang kelima adalah malam nisfu Syaban. Wa ana astahibbu kullu ma hakaitu fi hadhihi layali min ghairi an yakun farada. Dan saya sangat menganjurkan melakukan ibadat-ibadat yang sunat, banyak kerja-kerja ibadah pada malam-malam tersebut selain daripada ibadah fardu yang sedia ada kita laksanakan. Sebab itu bila berada pada bulan Rejab, ini bulan yang penuh keberkatan.
Sebab itu rajab itu sendiri daripada kalimat rajaba yurajibu, maknanya mengagungkan. Kita mengagungkan bulan ini sebagaimana dianya dimuliakan oleh Allah sejak daripada zaman dulu lagi. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut dalam setahun ada 12 bulan. Salasun mutawaliyatun, ada 4 bulan mulia, 3 daripadanya duduk berhimpitan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan rapat, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada satu bulan, kata Nabi, warajab mudar. Rajab mudar, alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan ada satu pula lagi bulan, dia duduk terpisah. Dia tersepit antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Itulah namanya Rajab. Dan Nabi sebut Rajab itu Rajab mudar. Mudar ini siapa? Mudar ini adalah salah satu daripada suku Arab yang ada di tanah Arab, yang mana mereka ini adalah bangsa yang sangat memuliakan bulan Rajab. Baik itu orang Islam hari ini, kalau dia tak muliakan bulan Rajab, dia lebih teruk pada orang jahiliah lagi. Sebab orang jahiliah, yang kita tahulah orang jahiliah hari ini, zaman sebelum Islam datang, mereka ni bangsa yang tak ada pedoman dalam hidup. Dari segi agama mereka huru-hara, dari segi berperang, hari-hari berperang. Tetapi bila tiba bulan Rajab, mereka sangat menghormati Rajab. Ada satu riwayat atau satu asar daripada Abu Raja' Al-Utaridi radhiyallahu anhu, dia bercerita, kunna na'budul hajar, kami dulu sembah batu. Fa iza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhazna al-akhar. Kami sembah batu. Katakanlah batu yang kami sembah itu dah season, dah lama. Dan kami jumpa pula batu yang lain yang lebih cun lagi, lebih cantik lagi. Maka kami akan campakkan batu ini, ambil batu yang baru. Itu perangai kami dulu. Fa iza lam najid hajaran, kalau katalah kami tak jumpa batu yang cantik, atau kami outstation, lupa bawa Tuhan, bawa Tuhan untuk sembahyang, jama'na juswatan min turab, kami akan kepal-kepalkan tanah buat bentuk Tuhan. Pernah kata Umar Al-Khattab, satu hari orang nampak Umar tersenyum seorang. Tanya, Tuan, apa hal tersenyum tiba-tiba? Kata Umar, aku terkenangkan zaman jahiliah aku. Bodoh betul aku dulu. Kenapa pula? Ada sekali aku nak outstation. Jadi aku lupa nak bawa Tuhan. Bawa sembahyang, nak sembahyang susah. Jadi aku kumpulkan buah kurma. Aku kepal-kepal buat bentuk Tuhan. Bila dah 2-3 hari aku travel, lapor. Bila aku lapor, aku gigit tangan dia sikit. Lapor lagi aku gigit kepala. Lalah habis Tuhan, seketul aku makan semua. Jadi bila ingat-ingat balik bodohnya aku, Tuhan aku, aku makan dulu. Ketawa saya nak Umar. Tapi walaupun orang Arab dulu bab itu dia nampak kejahilannya, fa iza dakhala syahrur rajab qulna munassalil asinah. Tapi kami bila tiba bulan Rajab, kami akan mengisytiharkan no war, tidak ada peperangan pada bulan ini. Sepanjang satu bulan kami akan gencatan senjata. Fala nad'u ramhan fihi jadidatun wala sahman fihi jadidatun illa taza'nahu wa alqainahu syahrur rajab. Dan kami tidak akan membiarkan segala senjata-senjata kami yang tajam itu tak berusik, sebagai nak menunjukkan kami memuliakan Rajab. Ini asar riwayat Imam Bukhari. Jadi mari kita hormatilah bulan Rajab ini. Sebab itu secara asasnya dalam Islam, bulan Rajab yang kita sedang lalui ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatashuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang telah ditetapkan sejak diciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan, 4 daripadanya adalah bulan yang suci, bulan yang hormati, diistimewakan. Dan Allah Ta'ala sebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan engkau menzalimi diri engkau pada bulan-bulan yang suci ini. Surah At-Taubah ayat 36. Ulama
membahaskan ayat ini. Yang kita garis bawahkan adalah perkataan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan engkau zalimi dirimu sendiri. Apa ertinya? Jangan zalimi diri sendiri maknanya jangan buat maksiat. Jangan zalimi diri sendiri maknanya jangan banyakkan dosa. Sebab itu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dosa yang kita buat pada bulan-bulan yang suci ini, dosanya lebih besar daripada bulan lain. Ingat, dosa yang kita buat pada bulan Rejab, dia punya dosa lebih besar daripada bulan lain. Besar dari segi apa? Markah dosa dia. Contoh, kita dosa dengan pahala dia beza. Pahala kita buat terus on the spot, malaikat belah kanan tulis. Dosa yang kita buat, malaikat belah kiri takkan tulis selama 5 hingga 6 jam. Sebab dia nak pastikan orang ini bertaubat. Sebab kan dia tulis cepat-cepat, sekali orang tu menyesal, kan nak padam balik, leceh, jadi dia akan biar. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim banyak. Jadi katakanlah, contoh, ini dah 3 Rejab, ini 2 Rejab siang tadi, kita pergi curi duit RM1 misalnya, pukul 8 pagi tadi, kita ambil duit RM1, dosa. Tapi malaikat tak akan tulis dosa itu sampai 5-6 jam selepas kita curi. Dia tengok kita pun tak pulang, tak bertaubat, tak menyesal, baru dia tulis. Tapi berapa dosa yang ditulis? Satu dosa RM1 yang kita ambil ditulis oleh malaikat RM70 nilai dia. Dia tak tulis RM1. Bulan lain curi RM1, tulis RM1. Tapi bulan Rejab curi RM1, tulis RM70. Dosanya dilipat gandakan nilainya, kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Janganlah tuan-tuan menepuk dahi pula, Allah kacau ustaz, macam mana saya ni memang insan berdosa, banyak dosa saya ni. Don't worry, be happy. Kata Imam Al-Baihaqi, kalau dosa pun double, pahala pun nilainya double juga. Kalau tuan-tuan sedekah RM1, tadi kita ada tabung bergolek, nanti kan ada lagi, kita ada masjid, kita akan ada tabung, nanti tuan-tuan sedekah. Tadi tabung golek, saya nampak 2-3 orang tadi, dia sedekah RM1. Contoh-contoh. Nampak walaupun dia tutup, kita nampak dia sedekah RM1 tu. Dia sedekah RM1. Malaikat yang belah kanan, dia takkan tulis RM1. Dia tulis berapa ringgit? RM70. Janganlah tuan-tuan yang dah sedekah 50 menyesal pula. Alamak, rugilah saya ustaz. Tahu-tahu saya sedekah RM3, dia dapat lagi ganda RM70. Janganlah berkira sangat. Dia bulan Rejab, satu pahala dapat 70 markah. Bulan Syaban, satu pahala dapat 100 markah. Bulan Ramadan, satu pahala markahnya 1000. Itu sebab ini lubu amal. Rejab, Syaban, Ramadan, ini kita punya time Shopee kita. Ini Shopee pahala kita. Rejab, Syaban, Ramadan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kau jangan zalim diri kau, rugi. Orang lain tak sempat, dah meninggal pun ada, ni kau dah jumpa balik Rejab, rebut peluang. Pahala berganda-ganda, pusingan bonus. Sebab itu jangan buat dosa, rugi. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i dia letakkan kaedah, orang yang melakukan kesalahan qatlul khata', qatlul khata' ini pembunuhan kerana terkeliru. Contoh, orang bawa kereta mabuk, sama ada alkohol ataupun dadah. Dia dah tak nampak lampu traffic light, api merah hijau pun dia tak tahu, dia main langgar. Kerana dia langgar api merah, dia telah langgar satu kereta, satu keluarga, meninggal semua. Dari segi kesalahan, dia bukan niat membunuh, tetapi dia pembunuhan kerana kekeliruan dia. Kerana mabuk dia itu pun salah. Dan dalam Islam, qatlul khata' dia dikenakan diat. Apa makna diat? Wang tebusan. Dia mesti bayar kepada keluarga si mati berdasarkan ganti rugi yang ditetapkan. Tapi kata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kalau kesalahan itu dilakukan untuk pembunuhan keliru ini, dia ada buat satu enactment. Saya ingat kalau akta JPJ tukar kepada diat, takut orang bawa macam gila. Dia punya tebusan saja hampir 1 juta.
700,000, 800,000. Saya ingat orang tu akan fikir 10 kali lah sebelum nak bawa kereta dalam keadaan mabuk. Diat ni memang penyelesaian banyak masalah. Tapi sekarang dia dah negeri-negeri yang telah mengubah enactment untuk diat ini. Baguslah. Benda-benda macam ni boleh mengurangkan masalah yang kita selalu baca di dada-dada akhwar. Masalah jadi mangsa, langgar arus, lawan arus, macam-macam lagi lah. Sebab itu, inilah di bulan Rejab yang kita sedang lalui. Bermula daripada 2-3 malam lepas. Jom kita banyakkan ibadah. Ayuh, kita muliakan bulan Rejab ini dengan memperbanyakkan amal ibadah. Mengaji Quran, puasa, sedekah, iktikaf masjid. Dan kalau boleh, kita upgrade sedikit. Macam contoh, kalau tuan-tuan dah tahu malam ni, pahala sedekah bulan Rejab, RM1 dibalas 70. Jadi alang kepalang sedekahlah lebih sedikit. Jadi untuk bulan Rejab ini, duit hijau-hijau tu kita simpan dulu. Banyakkan duit warna purple, macam tu lagi. Sebab dia punya pahala lagi besar. Lagipun kita macam saudara-saudara kita di Puchong ini, masih lagi memerlukan kepada bantuan-bantuan. Dan kalau kita dapat salurkan kepada pihak masjid, pihak masjid boleh menyantuni, menyampaikan sumbangan daripada tuan-tuan. Sebab banyak lagi pihak yang ramai itu yang terjejas, kerosakan barang dan berbagai-bagai lagi. Marilah kita sama-sama santuni menerusi masjid kita. Hadirin hadirat sekalian, bila bercerita tentang memperbanyakkan ibadah khususnya di bulan Rejab ini, ingin saya mengajak hadirin hadirat sekalian untuk buat beberapa amalan, yang mana amalan ni sangat senang semua. Kalau dapat kita buat, pahala dia besar. Apakah pahala dia? Pahala dia dapat rumah di syurga. Amalan yang saya nak kongsikan ini bukanlah amalan yang berat-berat. Bukannya kena pergi berjihad ke Syria pun tak ada. Amalan ni yang saya kumpulkan malam ni, amalan yang kita di Puchong ni boleh buat. Level-level kita ni, kemampuan kita boleh buat. Ada amalan yang makan masa setengah jam. Ada amalan yang makan masa 15 minit. Ada yang 3 minit. Ada yang 15 saat saja. Dan ada amalan yang mungkin 3 second dah boleh dapat satu rumah dalam syurga. Apakah amalan-amalan itu? Ini dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih. Buat rumah dalam syurga. Nak beli rumah di dunia tak mampu dah. Rumah ni bukan rumah mampu milik, mampu pandang kadang-kadang main juta-juta ke. Kita berdoa rumah dalam syurga sajalah. Apakah amalan kalau tuan-tuan buat dapat rumah dalam syurga? Mudah saja. Nombor satu. Amalan pertama adalah datanglah ke masjid untuk solat subuh dan isyak berjemaah. Dia tidak nyatakan zuhur asar sebab hadis tu banyak. Khusus untuk dapat rumah dalam syurga, beribadahlah subuh dan isyak di masjid. Mungkin hikmahnya adalah zuhur asar atau maghrib, orang di Lembah Kelang, belah kita, belah Putrajaya, apa semua ni, mungkin maghrib tu masih atas highway, atas jalan lagi, orang jam dan macam-macam. Tapi kalau isyak, insyaAllah tak ada masalah. Lepas itu kalau penceramah pun hari Jumaat, jadual ceramah maghrib, hari Jumaat. Pitam lah. Nak mengejar masjid-masjid tertentu yang duduk tengah-tengah bandar. Kalau penganjur kata, ustaz ceramah lepas isyak, lega rasanya. Rasa macam sempat lagi lah. So maghrib ni terkejar-kejar. Tapi kalau tuan-tuan sibuk sangat, dua waktu ni jangan tinggal. Subuh dengan isyak. Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa yang pagi-pagi hari dan juga malam hari, maka Allah akan siapkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma kita kena akui, sehari dua ini saya ingat orang yang nak datang masjid sembahyang subuh ni susah. Susah. Apa sebab? Sekarang ni kita ada masalah subuh kita lewat. Subuh kita lewat. Subuh warrior. Apa sebab? Subuh kita lewat. Kalau belah kita di Puchong ini subuh 6.18 pagi. 6.18, bayangkanlah orang kerja bawa van ambil budak sekolah, kalau 6.18 baru azan subuh, kurang-kurang nak nunggu komat 6.30, kena imam tu baca panjang pula,
6.45 belum selesai. Ni budak belum hantar pergi sekolah. Jadi kalau dia boleh curi masa, marvelous. Tapi biasanya tak dapat. Susah. Saya di Masjid Negeri, kita boleh lihat ada perubahan. Bila subuh melepasi pukul 6. Macam tuan-tuan 6.18, kami dalam 6.10. Subuh melepasi pukul 6, majoriti yang datang masjid semua pakai baju ofis. Maknanya dia dah memang dah nekat nak pergi masjid. Oh, ini kita panggil subuh warrior. Dia dah tahu habis sembahyang kan, tak dan zikir, pium terus. Pergilah bagi tiga ke mana bekerja. Luar biasa. Cuma ini cabaran untuk kita, tuan-tuan. Subuh melepasi pukul 6 ini, kita akan hadapi sampailah 15 April nanti. Dia sekarang ni kita pukul 6.18, Rabu depan dia naik 6.19, Khamis satu lagi dia turun balik 6.18, 6.17, sampailah 13 Ramadan nanti, barulah subuh kita masuk pukul 5 semula. Itu pun bukan 5.45, 5.59. 5 lah juga, ok lah, 5 lah tu. 5.59. Jadi bagi orang yang komit nak pergi subuh ini, bukan senang. Sebab itu dia punya pahala dia, rumah dalam surga. Dia berada dalam dilema. Aku nak pergi masjid, aku sembahyang kat rumah. Aku kerja. Jadi untuk orang betul-betul, ini dapat rumah dalam surga. Memang dia dah siap-siap pada rumah lah, pergi ofis tu. Pergi ofis tu, terus datang masjid. Baik itu kita buat masa sekarang, selalu pesan pada imam-imam kita, kalau subuh tu, jangan mengilai panjang sangat. Kadar-kadar kan. Sebab jemaah kita, kita tak nak kita kehilangan jemaah. Ini baru bulan Februari. Esok Mac, 15 April. Makna 2 bulan. Subuh kita esok tinggal 2 sah saja. Sebab orang nak kejar pergi kerja. Jadi kadar-kadar. Jangan baca izaja anasrullah. Kan orang pecat jadi imam izaja. Pendek sangat. Kadar-kadar lah. Kadar-kadar. Tapi itulah punca dia dapat rumah dalam surga, sebab dia pengorbanannya luar biasa. Dia orang sembahyang subuh ni, tuan-tuan, kenapakah agama Islam meletakkan orang sembahyang subuh berjemaah ni sebagai orang yang hebat, ganjarannya juga hebat? Sebab mereka berjaya mengalahkan syaitan yang khusus kerjanya menggoda orang tak sembahyang subuh. Kita sembahyang Isyak, Zuhur, Asar, Maghrib. Syaitan yang goda kita, syaitan biasa-biasa. Prebet-prebet gitu je. Tapi untuk sembahyang subuh, ada special punya syaitan. Sehinggakan Nabi SAW menyebut, Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Ketika kita tidur, akan datang satu syaitan, dia ikat leher kita dengan 3 tali. Mana kita sama macam anjing yang orang bawa jalan petang-petang. Itulah rupa kita masa tidur. Ada 3 tali, syaitan tu pegang saja. Ini untuk orang yang tidur tak baca doa. Tidur tak baca Quran. Orang suruh baca Quran, dia baca WhatsApp, dah mengigau-ngigau. Baca Quran, baca doa, jangan bergaduh dengan orang. Maafkan orang. Barulah, tak ada tali. Jadi, إِذَا نَمَا بِكُلِي أُقْرَةٍ يَدْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلَةً طَوِيلًا. Siapa-siapa tidur dengan 3-3 tali ni, nescaya dia akan tidur sepanjang hari. Itu yang bangun pukul 10 tu. Dan untuk orang yang nak bangun semain subuh, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهُ إِنْ حَلَتْ أُقْدَةً. Katalah di rumah dia dekat, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun tersedar. Dia bangun. Bila dia bangun, putus satu tali. Ada 2 tali lagi. Syaitan tu akan tarik balik. Tidur balik, baru azan, komat lambat lagi bang, tarik balik. Ada 2 tali. Ya tak ya, relax dululah. Kau orang nak solat sunat itu macam-macam, tidurlah, rumah aku dekat kan, bagi balik. Tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaallah. Dia pun mengaku astagfirullah, tengok dah komat dah. Putus satu tali. Ada satu tali lagi, dia tarik balik. Bang, Jumaat subuh bang. Dia baca panjang, surah sejadah. Don't worry bang. Kau pergi lagi 10 minit, kau boleh datang lagi. Imam tu asyik lupa, jangan takut. Dia ulang balik tu kak. Ya tak, ya imam selalu lupa. Kau tarik balik. Akhirnya pukul 10 pagi lah kita bangun. Sebab itu orang kalau boleh datang semain subuh, itu warrior. Dia dah kalahkan siapa? Setan.
maka wajar orang-orang macam ni dapat rumah dalam syurga. Saya menyuruh diri saya dan muslimin muslimat sekalian, ayuh jadikan Rejab momen kita jadilah orang datang sembahyang subuh. Usahalah, kita tahu ada waktu bekerja susah sikit, usahakanlah. Kalau weekend, Sabtu Ahad, jangan lepaskan peluang datang sembahyang subuh. Kami di masjid sekarang ni mengalami atau kehilangan jumlah jemaah yang agak signifikan juga, sebab orang bangkali orang merajuk ke apa, banyak dengan SOP dia serabut nak datang. Ada setengah orang dia tak suka jarak-jarak, dia kata semayang macam tanam pokok getah, main semeter-semeter kata. Jadi dia bagi dia enggak marem macam tak datang semayang. Jadi kita kehilangan jemaah, satu dua saf tu kita hilang. Jadi nak panggil balik itu bukannya senang. Kita mengajak lah suruh muslimin muslimat datang semayang, bukan suruh jadi imam, jadi makmum je. Amin dia di belakang, soalan risau. Ada masjid dulu dia punya jemaah ramai, tapi sekarang dah banyak kurang. Bincang-bincang macam mana dalam WhatsApp group, macam mana kita nak bagi jemaah ramai? Nak buat tazkirah pun, penceramah pun payah juga nak datang apa semua, sebab subuh pun dah lewat. Macam mana nak tazkirah beribu-ibu? Akhirnya ada cadangan, tapi bernas jugalah cadangan ni. Saya ingat masjid kita pun boleh buat. Ada yang cadangan kita buat cabutan bertuah, hadiah motor, hadiah basikal. Jadi letakkan nombor tu di bawah kapet, jadi habis semayang selak kapet adalah nombor, tak boleh claim dengan Tok Imam jalannya. Atau beri sarapan percuma, macam-macam orang nak meramaikan jemaah datang semayang subuh. Datanglah tuan-tuan, ni ada perkongsian. Orang yang mampu semayang subuh berjemaah, confirm dia bukan munafik. Itu keistimewaan. Kadang kita bertanya, aku ni munafik ke tidak aku ni? Indikator paling mudah nak tahu kita ini munafik atau tidak, semayang subuh berjemaah atau tidak. Sebab mudah saja, dalam hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, laisa salatun asqal ala munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fiha la'atawma walau habwa. Hadis Bukhari Muslim. Tidak ada solat yang paling berat nak didirikan oleh orang-orang munafik melainkan dua solat saja. Paling berat dia nak buat, pertama sembahyang subuh, yang kedua sembahyang isyak. Kalau kita mudah sembahyang subuh jemaah, isyak jemaah, alhamdulillah, clear lah, clear, kita bukan munafik. Tapi kalau berat, itu memang munafik. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka begitu particular untuk mendirikan solat subuh berjemaah. Macam mana pun mereka mesti nak mendirikan solat subuh berjemaah. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang paling strict tentang solat subuh berjemaah. Dalam kitab Al-Muwatta, kata Imam Malik, Umar Al-Khattab kalau semayang, dia cek, dia roll call, dia akan cek siapa datang, siapa tak datang. Semayang subuh, dia cek seorang-seorang. Pernah sekali itu seorang sahabat bernama Sulaiman bin Hasmah radhiyallahu anhu, dia tak datang semayang. Saya nak macam habis semayang, dia ajak AJK pergi rumah mak kepada Sulaiman ni, nama Ashifa mak dia. Tanya mak dia, kenapa anak kau tak datang? Oh, anak saya outstation ni tak balik lagi. Oh, okay. Noted. Maklum, dapat dalam makluman. Ni Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab, majlis rasmi angkat sumpah dia sebagai khalifah, dia buat selepas semayang subuh. Melompat DO-DO nak datang, jangan main lepas subuh buat majlis rasmi kerjaan. Tak main lepas Jumaat pukul 10 pagi, tak ada. Dia nak tengok siapa pegawai-pegawai yang boleh datang lepas subuh buat majlis. Saya ingat kita pun tuan-tuan kena cadang ke ketua jabatan, kita buat APC nanti lepas main subuh. Kita tengok orang yang majlis APC yang boleh datang lepas subuh. Subuh mata lebam, majlis tak bangun pagi. Dan Umar Al-Khattab masih nak mendirikan solat subuh berjemaah walaupun dia ditikam. Dalam peristiwa dia ditikam, dimati tu, dia masih lagi insist nak sembahyang subuh. Ni Umar Al-Khattab. Sama juga Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia perang, semua perang dia menang. Kata dia, saya takkan mulakan perang kalau pagi tu saya terlepas sembahyang subuh berjemaah. Saya dan anggota saya mesti mau sembahyang. Kalau sembahyang jemaah, baru saya confident nak pergi perang hari itu. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah sekali orang tengok dia menangis, tanya dia, tuan apa hal tuan menangis? Kata dia, aku menangis kerana pernah sekali
aku tertinggal semayang subuh. Orang pun pandang, eh, baru tertinggal sekali pun dah sedih lah. Orang lain berkali-kali tinggal. Kenapa tuan tertinggal? Tidur lambat ke? Orang tanya kepada dia. Kata dia, tidak. Masa tu saya sedang mengikuti peperangan mempertahankan benteng Tashtar di Parsi, di Iran ketika itu, yang mana seramai 30 ribu orang Islam berhadapan dengan 150 ribu tentera Parsi. Kami berperang daripada tengah malam sampailah matahari terbit, dan benteng Tashtar itu berjaya kami takluki menjelang waktu fajar. Jadi bila kami masuk ke dalam kotanya, matahari dah pun muncul, barulah kami sedar kami terlupa semayang sunat fajar dan solat subuh. Sampai sekarang saya bila terkenang balik, saya akan menangis. Saya akan menangis. Tuan-tuan bayangkan, bukannya dia tak semayang tu dia tertidur. Nengok Netflix sampai 4 siri itu tak sedar, bukan. Kerana dia perang. Kenapa dia menangis sedih? Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebab Nabi pernah sebut, engkau semayang dua rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Hadis riwayat Muslim. Apakah semayang sunat fajar? Semayang sunat dua rakaat selepas azan subuh. Ada orang panggil solat qabliyah, tapi kita panggil solat sunat fajar. Kalau tuan-tuan datang, sebab itu antara azan dengan qomat subuh memang gapnya agak panjang, sebab kita nak bagi peluang orang semayang sunat fajar. Sunat fajar ini punya fadilat dia besar. Kalau tuan-tuan terlepas, boleh qada. Dia special punya semayang. Nabi kata, siapa boleh jaga semayang sunat dua rakaat sebelum subuh, orang ni dapat segala nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Macam-macam. Tapi itu tak boleh challenge dua rakaat. Ikhtiarlah mula pagi esok, kuncilah jam, datang awal sikit. Datang awal sikit. Jadi itu yang pertama. Untuk nak dapat rumah dalam syurga, subuh jangan tinggal. Ikhtiarkan. Yang pertama. Yang kedua, untuk dapat sebuah rumah dalam syurga, hendaklah kita menyambung soft sembahyang kita dengan menutup kekosongan-kekosongan yang ada di sebelah menyebelah kita. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Siapa-siapa yang menutup kekosongan yang ada antara safnya, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah dalam syurga dan Allah akan angkat darjatnya. Hadis riwayat Al-Muhamili. Siapa Al-Muhamili? Ni murid kepada Imam Al-Bukhari. Ada sebahagian tuan-tuan bila dengar hadis ni terus tegak duduk. Ha, tu dia, jumpa dah. Ha, jumpa dah, memang sesat dah kita sembahyang jarak-jarak ni, Yahudi semua ni. Sabar, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar. Bila kita membicarakan tentang masalah rapat saf ini ataupun meluruskan saf ini, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat kepada senario. Sekarang ini kita tengok manusia seperti mana kata para ulama, dalam bab merapatkan dan meluruskan saf ini, manusia ni ada dua jenis sekarang ini. Tak tahulah kita duduk kategori yang mana. Pertama, man tawassa'a fil jawaz. Golongan pertama adalah orang yang terlalu bermudah-mudah mengeluarkan hukum boleh dijarakkan. Memudahkan sangat. Nanti saya akan terangkan. Ada pula golongan yang kedua, wa man dayyaqa bil butlan. Ada pula golongan yang terlalu mempersempitkan masalah saf ini sehingga menyatakan segala ibadat yang kita buat tak ada nilai di sisi Allah. Batal semua. Ini dua kutub yang kita melihat dalam masyarakat sekarang. Jadi kata para ulama, wa kullan huma fihi nazrun. Dua-dua pendapat ini jangan kau cenderung kepada mana-mana yang terlalu berat. Wa mundhu turhati hazil mas'alah wa min lahzatil ula tawassattul qawla. Kita kalau nak mengambil jalan yang paling selamat, hendaklah engkau bersikap pertengahan. Pertama, jangan tawassa'a fil jawaz. Jangan terlampau bermudah-mudah. Bila ada jemaah misalnya menegur kita, ustaz,
Kita ni semayang jarak ni, saya tengok dia ayo-ayo elok begini, 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 begini. Stadium gini gini. Kita, jawapan kita sebagai orang agama terlampau bermuda-muda. Tak apa pakcik, soft ni, rapat ni sunat je, dia je itu. Perkataan je perlu dibuang. Jangan mempermudah. Sebut sunat sudahlah, jangan je-je tu buanglah. Bila ada je, itu dah jadi memandang ringan. Dia tanya macam mana ni, tak apa, rapat je, tak ada halnya. Jangan begitu. Jangan mempermudah, tawassah. Jangan mempermudahkan sangat. Siap, bila tanya, ni masjid bila nak rapat? Ah, yang wajib banyak lagi, ni sunat je apa, sibuk? Aduh, ke gitu jawapan dakwah. Itu bukan jawapan dakwah, jawapan nak bergaduh namanya. Orang tu, ialah kita tahu netizen ni memang, dia suka kecam secara berjemaah. Tapi kita kenalah bijak sana, bijak sana. Ada yang garang-garang masjid, ni bila nak rapat sop ni? Eh, awak nak rapat semayang kat rumah ha? La ilaha illallah. Hilang satu jemaah lagi. Jangan, kita kerja kita nak meramaikan orang. Balik dia tu, merajuk lah, itu yang kita hilang jemaah ramai tu. Kadang ada netizen tanya, ni masjid bila nak rapat sop ni? Kita dah lah tak jawab. Awak subuh tadi semayang ke tidak? Eh, dia tanya pula kepada orang yang tanya. Lalu orang tak berani nak tanya. Tuan-tuan, beginilah. Pertama, mengatakan rapat sunat tak semua. Sebab ada ulama yang mewajibkan rapat sah. Ada yang mewajibkan. Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebahagian daripada jagoh ulama dalam bidang hadis seperti Imam Bukhari, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Ash-Shawkani, mereka berpandangan meluruskan dan merapatkan saf itu hukumnya wajib. Namun kata Ibn Hajar, sah kerana ia adalah dua bab yang berbeza. Ini boleh kita rujuk dalam kitab Fathul Bari. Dan ini dikuatkan lagi dengan sebuah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau pernah ditanyakan oleh penduduk Madinah, tuan, masa zaman tuan dulu dengan zaman kami ini beza atau tidak? Di Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang paling last sekali. Lepas dia meninggal, sahabat Nabi semua dah tak ada. Dia generasi terakhir. Jadi lepas Anas bin Malik pernah hidup dengan zaman orang tabi'in apa semua ni. Jadi orang generasi yang tak pernah jumpa Nabi akan refer pada Anas bin Malik. Tanya, apa tuan tengok beza antara zaman tuan dengan Nabi dengan zaman kami sekarang ini? Kata Anas bin Malik, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna sufufa. So far so good lah, kata dia. Aku tengok korang semua okey. Cuma satu je beza korang dengan zaman aku dulu. Apa masalah? La tuqimuna sufufa. Engkau punya saf tak berapa rapat, tak berapa lurus. Itu saja. Ini asal riwayat Bukhari. Tuan-tuan, daripada riwayat ini, Anas bin Malik tidak suruh pun qada semayang. Maknanya boleh. Tidaklah sampai rosak semayang itu. Tapi tidak mempermudah-mudah. Ha, cuma, kalau kita nak yang pegang kepada yang mengatakan sunat mu'akkadah, itu ada. Kumpulan kedua para ulama' berpendapat bahawa hukum tidak merapatkan saf semasa berjemaah, solat berjemaah adalah makruh. Dan orang yang melakukannya itu tidak berdosa. Namun dalam masa yang sama, mereka terlepas ganjaran dan kebaikan. Banyak saya nak terangkan, tapi saya kira kita beri dulu laluan kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas itu. Thank you.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau mengikut peraturan, kita didaki menamatkan syarahan apabila azan Isyak berkumandang. Namun diberikan kelonggaran sekiranya jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak, untuk syarahan dilanjutkan sedikit, maka ianya boleh dilaksanakan. Jadi kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit sajalah waktu pelaksanaan solat Isyak kita. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada isu tadi, antara amalan yang boleh membawakan kita sebuah rumah dalam surga adalah merapatkan saf. Cuma dalam suasana sekarang ini sudah pasti kita semua tahu, dalam suasana pandemik dan berbagai-bagai kes naik turun tidak pernah kunjung padam, maka ada beberapa ketetapan-ketetapan yang diletakkan oleh para pemerintah untuk nak mengelakkan mudarat. Dan ini memang kerja pemerintah. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan atau kebijakan pemerintah ke atas rakyat mesti diikat dengan pertimbangan maslahah. Apa kesan, impak, pro and cons dan sebagainya lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah, benda ini atau situasi kita ini berlaku secara muakkad, secara bertempoh. Kita berdoa kepada Allah. Tapi wallahualam, macam ada negara macam misalnya Brunei, telah pun mengisytiharkan negara mereka sebagai endemik. Dia tidak ada lagi pandemik. Tetapi walaupun mereka endemik, masih lagi penjarakan dari sudut soft semayang mereka. Jadi kita berdoa kepada Allah, benda ini boleh kembali seperti sedia kala. Cuma kepada tuan-tuan yang mungkin tak suka dengan soh renggang ni, jangan marah masjid. Jangan marah masjid. Sebab yang jaga masjid pergi silih berganti. Siapa pun yang diberi amanah menjaga masjid, ini peraturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Jangan marah-marah. Kita orang pun tak suka juga. Siapa suka? Tak ada orang suka. Jadi jangan marah-marah. Sebab kami pun pandai marah juga. Oi, marah ni mudah sangat tuan-tuan. Jangan marah-marah. Menganjing-menganjing, sabar. Kita pun sama-sama berdoa. Dan jangan sampai tak datang semayang berjemaah. Bila tanya, kenapa kau tak pergi masjid? Malah aku pergi masjid. Semayang tak apa-apa. Macam Yahudi semayang tak apa-apa. Main jarak-jarak begitu. Tuan-tuan, soh rapat sunnah Nabi. Semayang berjemaah juga sunnah Nabi. Pegang kaedah, ma la yudriku kulluhu la yutraku au la yatruku majalluhu. Kalau kita tak dapat nak buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak dapat soh rapat, jangan tinggal berjemaah masjid. Datanglah sedang jemaah di masjid. Dan ada beberapa negeri yang telah pun merapatkan soh. Tetapi masjid saya pun, masjid Faham pun, saya dah rapatkan soh. Macam tuan-tuan ni renggang lah, mana boleh muat satu sejadah, separuh sejadah. Masjid saya dah rapat sikit lagi. Tapi kadang nak suka pula jemaah. Ada jemaah tak nak rapat. Kami dah rapat, dia tanya pula, ada tak ruangan untuk yang nak renggang sikit? La ilaha illallah, dia kena penumbuk dia aku dekat. Orang renggang kan suruh rapat. Bila dah rapat, dia jadi geli pula. Dia kata, sebelah saya asyik bersin. Boleh tak kita orang kumpul belah tiang tu untuk orang jarak 1 meter? La ilaha illallah. Dah rapat nak pula berundur. Ada? Kami kalau hari Jumaat, kita orang susunkan sejadah. Memang kita letak dah ikut, memang rapat daripada biasa. Sebab kita kes, kita bergantung pada kes. Jemaah tengok rapat, dia tarik sejadah, renggang juga semula. La ilaha illallah. Dia cuak. Payah, ini sebab dia dah lama, setahun lebih, semayang renggang begitu, dia dah selesa agaknya. Tapi tuan-tuan, kita sama-sama berdoa lah. Ini ujian untuk kita bersama. Nanti kalau dah semua okey, jangan lupa, mana kekosongan tu kita penuhkan, rapatkan balik. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, kalau kita buat, boleh dapat rumah dalam surga, adalah semayang sunat rawatib. Ini susah sikit lah untuk orang rajin boleh. Sunat rawatib ni qabliyah ba'diyah. Macam kita lepas azan, patutnya kita ada qabliyah. Tak semua orang rajin buat. Lepas main isyak, nanti ada ba'diyah. Dan tak semua orang ada buat. Tuan-tuan habis main isyak, habis doa, bangunlah, sapu punggung balik lah. Yang semayang 2-3 orang saja, atau mungkin 2-3 saf saja,
Ini the creamiest among the creamier. Orang yang layak dapat rumah dalam syurga. Sebab tak semua orang boleh buat. Mungkin ada tuan-tuan yang bertanya, Ustaz, apa faedahnya kita ada rumah dalam syurga sebenarnya? Bukankah syurga itu dah sedia nikmat? Nak buat apa ada rumah dalam syurga? Dia begini. Ada rumah dalam syurga, ini satu prestij kebanggaan. Contoh, katakanlah tuan-tuan selalu pergi London. London. Sampai orang pun tanya, entah rajin tu pergi London. Alhamdulillah lah, ada kerja sikit sana. Kalau duduk London, kau duduk hotel mana? Makan murah yang halal-halal hotel apa? Kau duduk hotel mana London? Kita pun jawab, saya tak duduk hotel. Habis kau duduk di mana? Saya ada rumah kat London, kat Bayswater, sebelah rumah apa Arab tu. Ada rumah di London. Kan lain, dia tu lain. Ada rumah di London. Ataupun di Mesir orang pergi umrah. Ente pergi umrah, duduk hotel mana? Yang mudah sikit nak masuk ke pintu satu ni. Saya tak ada hotel, Syekh. Baik. Tak ada Mekah, tidur di mana? Saya ada rumah dekat kaki. Ada rumah. Sebelah pasar ikan tu rumah saya. Ada dia lain. Ataupun tuan-tuan kerap pergi ke Kota Baru misalnya. Demo balik Kota Baru. Kita tak balik, kita pergi, kita bukan orang Kota Baru. Habis bisnes, Duduk hotel mana Kota Baru? Tak, kita ada rumah Kota Baru. Kalau cepat. Bayangkan itu baru ada rumah. Kalau ada orang rumah lagi, nya. Gini, kawai ada kawai baru rumah. Gagal lalu. Sama syurga. Jumpa sama ahli syurga. Entah ada tingkat apa? Tak. Ada bangunan sebelah security. Ni ayat kita lah. Sebelah security, malaikat penjaga tu rumah saya. Hak besar tu. Macam mana boleh dapat? Lain kali dengarlah ceramah. Golongan yang dapat rumah dalam syurga. Siapa suruh tak dengar? Itu contoh sajalah. Jadi, kita nak rumah tu prestij. Rumah kita. Macam orang Kuala Lumpur mungkin dah biasa duduk rumah macam sarang burung pati ni. Tapi orang Pantai Timur tak reti. Dia nak rumah dia, nak rumah dia. Tu orang kampung payah duduk Kuala Lumpur. Dia nak keluar pintu rumah, pijak tanah. Rumah dia, ada halaman dia. Dia bukan tak boleh duduk apartmen, boleh. Apartmen pun bagus. Ada gimnasium, ada macam-macam kolam renang. Tapi tak, dia nak rumah dia. Jadi kita di syurga pun, kita nak ada rumah kita, banglo kita. Dia tu lain sikit lah. Orang sekarang ni pun kalau pergi bercuti, mana nak duduk hotel dah. Semua nak duduk homestay. Homestay yang ada private pool. Supaya dia dengan isteri-isteri dia sekali berenang. Tak ada orang tengok. Kita nak privacy. Jadi itulah gambarannya. Di alam akhirat nanti, kita pun nak privacy kita juga. Ada rumah kita. Jadi itu yang ketiga. Semayang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Yang keempat. Ini yang paling senang. Kalau tuan-tuan malas buat, memang malas. Tahap puaka betul lah malas tu. Semayang sunat qabliyah ba'diyah mungkin kita berat nak buat. Tapi yang keempat ni kalau malas tu memang malas betul lah manusia itu. Apakah perkara yang Nabi suruh buat? Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar ibn Khattab, "Izan astaksir ya Rasulullah." Faqala Rasul, "Aksar Allahu aksar wa atyab." Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Satu hari Nabi pernah menyebut, siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, dia baca dari mula sampai habis sebanyak 10 marrat, 10 kali, maka dia akan dibinakan sebuah istana di syurga. Bukan rumah lagi, istana. Ketika sahabat dengar hadis ini, Umar Al-Khattab protes, "Ya Rasulullah, takkanlah baca 10 kali dapat istana. Tak balance, tak berapa sesuai. Orang berjihad siang malam pun belum tentu dapat istana. Baca qul Allah 10 kali mendapat istana, apa cerita?" Ketika Umar protes, kata Nabi, Umar, Allahu aksar wa atyab. Allah tu lebih beretu, dia boleh bagi. Apa masalah kau? Apa kau pula nak gunsing kan? Tuhan boleh beri kalau dia nak bagi. Dia lebih kaya daripada kita. Hadis riwayat Ahmad.
Jadi amalan yang keempat ni tuan-tuan boleh buat, sehari bacalah minimum 10 kali surah Al-Ikhlas. Ada orang surah Al-Ikhlas dia tak cam. Al-Ikhlas ni surah apa? Al-Ikhlas ni kul wallahu ahad, Allahu samad. Ni kalau tak apai ke memang benak betul lah. Kul wallahu ahad. Tu yang ada satu cerita ni, mungkin tuan-tuan pernah dengar dah cerita ini. Ada satu kiai, dia ramai anak perempuan. Anak dia lawa-lawa. Neng orang panggil kan, neng anak-anak kiai. Kiai kalau anak perempuan panggil neng, kalau anak lelaki panggil gus. Gus tu anak kepada kiai. Kalau gus dur tu anak kiai tu. Jadi anak kiai ni comel-comel. Orang nak minang anak dia, dia jenis muda aja, suruh baca Quran je. Jadi datang minang, ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Azri, Masya Allah. Iqra surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Selamatlah surah Al-Asr. Next, panggil. Ente nama siapa? Saya nama Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Iqra surat Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selamat alaikum. Datang yang ketiga, muka pucat. Ente nama siapa? Ah, nama saya Yasin Pak Kiai. Yasin, Masya Allah, sabar dulu Kiai. Saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul Wallahu Ahad. Yang itu yang dia apa? Macamlah Qul Wallahu Ahad. Dia surah tu nama Al-Ikhlas, tapi itulah satu-satunya surah yang namanya tak ada dalam surahnya. Biasa surah Quran, nama surah dengan konten surah mesti kena dengan tajuk. Surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ada perkataan Baqarah. Wattini waz-zaitun, surah At-Tin, tin tu ada, tinnya di dalam surah At-Tin itu. Tapi Al-Ikhlas, tuan-tuan cari perkataan Al-Ikhlas di dalam Qul Allahu, tak ada. Kenapa? Allah nak tunjukkan ikhlas ini sampai dalam surah Al-Ikhlas pun tak ada. Macam mana kau boleh cetak pada envelope ingatan tulus ikhlas? Aku buat surah Al-Ikhlas pun tak ada kata ikhlas. Kau mengada-ngada boleh tulis ingatan tulus ikhlas. Ikhlas tak ditulis. Tak ada. Kalau Allah itu tak ada. Itu falsafahnya lah. Cuma kalau imam, kalau baca Kul Wallahu Ahad, memang kena terajang dengan makmum. Ini imam apa cak ayam baca Qul Allah, elaun yakim 800 lebih, masjid top up lagi baca Qul Allah je. Orang akan tam pada imam. Sebenarnya tak, tuan-tuan jangan tam. Membaca Qul Allah Ahad itu satu kemuliaan. Nak suka lah tu imam dengan ayat ni. Dia begini, ada satu riwayat pernah berlaku, kata Aisyah, Nabi hantar satu pelatun skuad peninjau pergi buat kerja-kerja perisikan. Dia kirim dengan pasukan ni, ada ustaz kagat seorang. Tak major ke kapten, tak tahulah. Tapi ada seorang ustaz kagat tu. Kerjanya guide semayang lah. Pergi operasi, siap balik. Sampai ke markas, lapor pada Nabi. Sambil-sambil sembang, Nabi tanya, macam mana ustaz tu, okey? Anggota pun mengadu, okey ya Rasul, cuma ada benda pelik sikit ya Rasulullah. Apa yang pelik? Tiap kali kami berhenti semayang, rakaat pertama, Qul Allahu Ahad. Rokan kedua pun Qul Allahu Ahad. Semayang maghrib pun begitu, semayang mayang subuh pun begitu. Dia minat penuh dengan Qul Allahu Ahad. Tak ada surah lain yang dia baca. Nabi diam. Pelik itu. Kata Nabi begini, kamu pergi tanya dia, apa sebab ustaz suka baca Qul Allahu Ahad? Berlarilah anggota seorang cari ustaz. Ustaz, Nabi suruh tanya, kenapa ustaz baca Qul Allah 4-5 hari itu? Kata sahabat ini, aku suka baca Qul Allah kerana di dalam surah ni semua cerita sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, semua sifat Allah. Sebab tu surah tu dipanggil sifatul rahman, sifat Allah. Butuniha wa butuniha min zuhuriha. Dalam surga ada satu rumah buat daripada kaca. Cermin, bahasa kita cermin. Yang mana orang dalam boleh nampak orang luar. Orang luar tak nampak orang dalam. Tinted yang jenis apa ke nama jenis, boleh nampak orang luar, kita tak nampak orang di dalam. Kita daripada dalam nampak orang luar. Jadinya faqama a'rabi, satu orang kampung angkat tangan. Ya Rasul, liman hiya ya Rasulullah? Siapakah orang yang layak dapat rumah sebegitu cantik ya Rasulullah, rumah cermin begitu? Maka dijawab oleh Nabi, liman atabal kalam
wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillah bil lail wa nasuniyam. Empat. Pertama, orang yang athabal kalam, cakap yang baik-baik. Maknanya kalau dia nak komen pun komen yang baik-baik saja. Jangan kutuk berjemaah. Jangan tergolong sebagai golongan pencela maya. Pencela maya ni kerja mengatur orang, kerja. Jangan. Janganlah pakai fake account. Jangan mengatur orang. Athabal kalam, cakap elok-elok kau dapat rumah dalam syurga. Rumah kau pula speknya kaca lagi. Yang kedua kata Nabi, at'amat ta'am, orang yang suka beri makan. Eh, kalau kita buat makan ada orang sponsor, itu orang dapat rezeki nanti, rumahnya cantik di syurga. Yang ketiga, wa adamus siyam, banyakkan berpuasa sunat. Dan yang keempat, wa shalla lillah bil lail wa nasuniyam, sembahyang malam. Doa pada Allah, ya Allah, aku masuk Rejab ni nak start berlatih sembahyang malam. Tuan-tuan kalau tak berlatih mula bulan Rejab, nanti bulan Ramadan penat. Itu ramai orang Ramadan 10 pertama dia rajin, 10 kedua dah tak berapa datang, 10 ketiga tak ada dah. Dia tak datang masjid dah, sembahyang kat bazar Ramadan ni agak. Apa sebab? Dia tak ada latihan intensif 2 bulan sebelum Ramadan. Rejab, Syaban ni kena buat latihan datang masjid. Kalau sukan tak training, macam mana nak menang? Mesti mau training. Jadi doa pada Allah, boleh sembahyang malam. Makan kena jaga. Tapi kalau kenyang tak boleh ibadat sangat, macam bulan puasa. Maghrib makan terlampau banyak. Cendol, martabak, benda-benda. Zaman kita dulu sebelum COVID tak ada food panda sangat. Sekarang ni zaman ada food panda macam-macam. Dia punya order luar biasa sekali. Cendol 2-3 jenis ada. Cendol Kuala Selangor punya pun dia order juga. La ilaha illallah, punya lah jauh. Cendol gula bakar tu kan. Sampai sana dia order. Akhirnya sembahyang maghrib pukul 8 baru sembahyang maghrib. Dah overdose, tengah sujud, tengah rukuk, keluar cendol semula. Overdose sangat. Ni tak senonoh punya orang. Dia tak ada latihan. Puasa Rejab tak buat, puasa Syaban tak buat. Jadi Nabi kata kau kena banyak puasa, kau kena banyak sembahyang malam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu yang ke 8. Yang ke 9, 10, 11. Tiga ni juga kita gabung dalam satu hadis. Nabi pernah menyebut, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan. Saya jadi garanto, saya jadi penjamin, saya garanti orang ini dapat rumah di tepi syurga kalau dia ni tarakal mira'a wa in kana mahiqqan, meninggalkan berdebat walaupun dia di pihak yang benar. Sekarang ni musim netizen suka berdebat. Jom kita berdebat. Jom kita berdebat. Berdebat ni sebenarnya tak bagus. Sebab kita takut menang sorak, kampung tergadai. Kita berdebat menegakkan kebenaran, tetapi silaturahim putus. Sebab itu jangan berdebat. Muzakarah, okey. Jumpa, bincang. Buat air, bincang. Tak payahlah nak ada hakim duduk tengah. Ting-ting. Ting-ting. Masa sudah tamat. Perpusingan kedua. Tak payahlah debat ni. Cerita labu-labi. Debat-debat ni. Jangan. Walaupun kau berada di pihak yang benar, tak payah berdebat. Kita bukan takut. Kita mengalah. Mengalah bukan makna kalah. Mengalah maknanya, kalau kata Sunan Bonang, dia yang cipta perkataan mengalah. Sebab orang Jawa tak nak kalah. Orang Jawa mana ada istilah kalah. Jawa kan dalam kamus menang mati. Dua ya. Dia tak boleh kalah. Mati tak apa. Jadi Sunan Bonang tukar mengalah. Apa makna mengalah? Dalam bahasa Jawa, nga maknanya menuju. Ngalas maknanya pergi ke hutan. Ngawan naik ke langit. Kalau ngalah itu nuju Gusti Allah. Orang mengalah dia fikir Allah lebih daripada manusia. Jadi kalau orang ajak berdebat, walaupun kita di pihak yang benar, tak apalah Syekh. Saya tak daya nak berdebat, saya tak pandai bercakap. Lagipun Imam Syafi'i pesan jangan berdebat dengan orang bodoh, letih. Jadi tak payahlah debat, buat penat. Tuan-tuan nak berdebat dengan orang tak nak vaksin, sampai kiamat tak selesai. Ya, tak selesai. Debat tak pernah menyelesaikan. Dia tetap kata tak boleh kan? Dia kata tak bagus. Tuan-tuan tak nak kempen. Yang kedua kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku garanti dapat satu rumah di tengah-tengah syurga kepada orang yang meninggalkan cakap bohong, walaupun bohongnya itu boleh menyebabkan orang ketawa. Ini selalu saya pesan kepada pelawak-pelawak negara.
Korang nak cari makan, silakan. Maharaja lawak ke nak buat persembahan, silakan. Jangan temberang semata-mata nak suruh orang ketawa. Kau kena cakap kau punya cerita ni cerita menipu je sebenarnya. Terus terang, biar audien tahu. Tapi biasanya audien tahu dah cerita tu menipu sebenarnya. Cuma dia kena mengclearkan sanad cerita itu. Ah, tuan-tuan sekalian, saya nak buat kelakar, cuma kelakar ni sanadnya dhaif. Jadi tuan-tuan janganlah percaya sangat. Ah, buat cerita lah, orang pun tahu cerita tu bohong. Jangan buat cerita bohong sampai sebab nak suruh orang suka, nak dapat 5H ke 6H ke, jangan. Dia tidaklah sampai berdosa, tapi kalau kau boleh tinggalkan, Nabi jamin kau dapat satu rumah fi wasatil jannah, tengah-tengah syurga. Maknanya kalau di Kuala Lumpur tu, dia dapat rumah tengah jalan Tun Razak, tengah-tengah bandar tu, rumah tu kat titi wangsa tu, rumah berjuta-juta harga rumah itu. Bayang, tengah-tengah bandar betul. Dan yang ketiga kata Nabi, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin satu rumah di puncak paling tinggi dalam syurga untuk orang yang perangai baik. Maknanya kalau kondominium, apartment ni duduk dekat penthouse, tingkat paling atas, ada panggil penthouse, ada panggil duplex, ada panggil loft, orang Melayu panggil emperor, itu paling tinggi sekali untuk orang yang perangainya elok. Selesai. Kemudian seterusnya Nabi sebut, ini baru yang ke-11 tuan-tuan ya. Ni kita ada 600 ni lebih kurang hadis, nak habiskan semua ke cukup setakat ni? Banyak sangat ni nak terang. Ni baru yang ke-12. Saya ringkas-ringkas sajalah ya. Saya ingat banyak-banyak pun tuan-tuan tak ingat. Yang ingat kul Allah tu je satu pun. Buat penat cerita. Sebab tu paling senang sekali. Yang paling senang. Yang ke-12. Ini susah sikit. Siapakah orang yang akan dapat rumah dalam syurga? Orang yang Allah uji, anaknya meninggal dunia sebelum dia. Ini mungkin ada tuan-tuan di sini yang anaknya telah pun kembali ke rahmatullah. Tangan dia menyambut anak itu, tangan ni jugalah yang masukkan ke liang lahat. Mungkin masih ada yang bersedih sampai malam ini. Tengok anak orang berlari ingat anak sendiri. Oh, kalau arwah hidup lagi, dia main kalau-kalau ni tak selesai sampai kiamat. Kalaulah dia ada dah. Kalaulah dia sekolah, kalaulah dia ya, habis. Setan pun akan kacau. Sebab itu untuk orang yang boleh sabar, anaknya meninggal, dia punya kelebihan dia dapat rumah dalam syurga. Dan rumahnya tak ikut spek JKR. Rumah dia spek special. Hadisnya panjang. Nabi cerita dialog antara Allah dengan malaikat. Iza mata waladul abdi qala Allah lil malaikah. Bila Allah perintahkan malaikat cabut nyawa budak kecil atau anak-anak yang kecil, Allah akan panggil personally malaikat itu. Qabattum walada abdi. Kamu dah cabut betul-betul dah nyawa anak kepada hamba-ku itu. Allah tanya, bukan Allah tak tahu. Saja tanya. Kan ada pula pelik, kenapa Tuhan tanya? Dia tak tahu ke malaikat buat kerja? Allah Maha mengetahui. Cuma Allah bertanya. Macam tuan-tuan lah, cucu makan aiskrim. Hai, makan apa? Tak, kalau kita tak kenal aiskrim, saja tanya. Saja tanya. Malaikat pun jawab, fayaqulu na'am. Ya, kami dah tarik, ya Allah. Allah tanya, qabattum samaratu fuadih. Kamu dah tarik dah nyawa pengarang jantung, orang tu punya intan payung dia tu, kamu cabut lah. Samarah fuadih, samarah ni buah, fuad ni hati, buah hati kesayangan orang itu. Jawab malaikat, na'am, kami dah cabut, ya Allah. Allah tanya lagi, mazha qala abdi. Habis mak bapak dia macam mana reaksi dia? Reaksi dia bila anak dia tu dimeninggalkan. Jawab malaikat, hamidaka wastarja'. Kami dapati dia mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka bersabar di atas ujian itu, ya Allah. Maka ketika itu, apakah Allah menitahkan? Ibnu li abdi baitan fil jannah. Wasamuhu baital hamdi. Hai malaikat, binakan untuk kedua ibu bapa ni sebuah rumah dalam syurga. Dan rumah itu kau buatkan signboard, tuliskan iklan signage besar, tuliskan baitul hamdi. Mana rumah orang lain tak ada signboard, rumah mak bapak yang anaknya meninggal masa kecil atau masa dia belum meninggal, dia mak bapak hidup lagi dia dah mati, orang ini akan dapat satu rumah siap ada signage, ada signboard.
Pada tuan-tuan yang anak belum mati, janganlah doa mati ke anak itu. Baiklah tuan-tuan baca qul Allah je. Ini untuk orang yang dah diuji oleh Allah. Orang dah diuji Allah. Jangan menangis lama sangat. Saya ingat yang terakhir lah tuan-tuan. Budak-budak pun makin mengganas dah datang. Saya takut jatuh terjun juga. Buat yang terakhir lah. Apa yang boleh kita, amalan yang senang-senang untuk dapatkan rumah dalam syurga adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Man ada maridon nadahu munadin bi antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Siapa yang ziarah saudaranya yang sakit, maka akan ada malaikat datang mendoakan. Engkau orang yang baik, perjalananmu baik, dan Allah telah siapkan untuk engkau satu rumah dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita bila pergi ziarah orang sakit, ingat fadilat ini, bawa kita semangat. Cuma sekarang ni musim payah nak ziarah orang sakit sebab pandemik dan macam-macam. Tapi kalau orang tu benarkan kita datang, datanglah. Sebab orang sakit ni, bila orang ziarah, separuh sakit itu hilanglah. Tanya khabar, bagi pula duit lagi, oh lagi sihat tu sikit tu, dapat. Jangan bagi buah, dia tak makan. Bagi duit suka dia. Menghiburkan kawan-kawan datang. Jangan bawa buku hadiah semalam di hari alam barzah. Jangan, orang tu baru sakit dah bagi buku pengalaman di alam barzah. Sian member baru gawat dah bagi buku alam barzah. Kita hiburkan dia, cerita suka suka. Tapi ada satu tips Nabi ajar ni, jarang-jarang kita dengar. Nabi ajar, iza dakhalta ala marid famurhu ayad'a laka fa inna du'ahu ka du'ail malaikah. Kalau engkau ziarah orang sakit, suruhlah orang sakit tu doa untuk engkau. Sebab doa orang yang sakit setaraf doa malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan kalau ziarah saudara kita sakit, biasa kita doakan, ya Allah berilah dia kesembuhan, ini. Berkat doa, macam-macam, pegang bikai, macam-macam, kita doakan bagai-bagai. Jadi selain daripada kita doa, hanya Nabi suruh, kau minta doa daripada dia. Doa daripada dia. Bang, awak tu sakit, doa kau untuk saya. Saya ni nak minta Allah ampunkan dosa. Mungkin dia pun pelik, aku kan sakit, macam mana nak doa? Tak. Nabi sebut, orang sakit, doanya setaraf dengan doa malaikat. Apa sebab? Kerana orang sakit ini, dia tidak ada dosa. Begitulah sikit sebanyak yang boleh kita cerita sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Moga-moga perkongsian kita berkenaan tentang amalan-amalan yang ringkas-ringkas saja, yang kalau kita buat dapat rumah dalam syurga ini, boleh memberi semangat kita nak melalui musim-musim ibadah di bulan Rejab, Syakban dan seterusnya Ramadan. Sekadar itu, sebelum kita berpisah, baiklah kita tutup pertemuan dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله berkatilah umur kami pada bulan Rejab, berkatilah umur kami pada bulan Syakban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil sharri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.